Indonesia akan membahas, yaitu cara live streaming Euro 2021, yaitu Piala Eropa 2021. Jadi bagaimana sih cara untuk live streaming? Oke, langsung pergi ke browser atau Google Chrome. Kemudian di sini kalian tulis Yasini TV, seperti ini tulisannya. Yasini TV, kemudian kalian klik. Setelah itu, maka di sini ada bacaan Yasini TV dengan berbahasa Arab ya. Tahmil Yasini TV. Kita klik Yasini TV di sini. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, di sini. Kemudian, teman-teman, tunggu sebentar ya. Setelah menyerahkan ke halaman seperti ini, geser ke bagian bawah. Di sini ada bacaan Yasini TV APP. Dan di sini juga ada bacaan download APK. Maka di sini kita itu harus download aplikasi Yasini TV. Nah, di sini kita klik unduh. Setelah klik unduh, kemudian kalian klik titik tiga di bagian pojok kanan atas yang sudah saya tandakan. Kemudian klik unduhan. Nah, di sini sudah selesai mengunduh. Oke, tunggu ya. Klik unduhan. Di sini selesai mengunduh, kalian klik Yasini TV di sini untuk menginstal karena sudah di-download. Kemudian kalian pilih Yasini TV yang sudah tertera di layar HP ini. Setelah itu klik setelan. Setelah klik setelan, kalian geser ke bawah. Di sini kalian centang dan di bagian sumber tidak diketahui. Kemudian klik OK. Klik pasang di bagian bawah. Di bagian bawah, di bagian kanan. Nah, di sini kita sudah membuka aplikasi Yasini TV. Nah, di sini teman-teman pilih yaitu kualitas. Apabila kalian ingin kualitasnya itu terang, maka kalian pilih 180 finishing di bagian band mix ya. Maka di sini nanti akan diarahkan ke ini ya teman-teman, kalian geser ke bawah. Nah, di sini ada 180 finishing. Klik ya. Nah, teman-teman, di sini ada band support sampai 6. Nah, di sini kalian pilih band support 1 sampai band support 2 atau band support 6. Di sini kalian pilih. Jika kalian pengen kualitasnya itu terlalu tinggi, atau jika memilih 160 ini paket kalian itu terlalu banyak ya, cepat habis maksudnya, maka di sini kalian pilih 720 finishnya. Nah, di sini TV-nya itu sama ya teman-teman, dari band support 1 itu sampai band support 6 itu sama sebenarnya, tapi kualitasnya ya kita itu harus memilih, ada kualitas tinggi, ada kualitas biasa. Jadi kita itu tinggal memilih bandwidth berapa. Di sini paling fullnya, paling jernihnya 180 finishing. Oke teman-teman, di sini saya tidak akan menonton videonya ya, tidak akan menonton live streamingnya, nanti takut diklaim hak cipta oleh pihak YouTube. Oke teman-teman, jika sudah berhasil, teman-teman jangan lupa ya subscribe, dan jangan lupa juga teman-teman komen ya pertanyaan kalian itu, komen. Jika tidak ada di channel ini atau tidak sama dengan tutorial saya, kalian komen di kolom komentar. Oke, terima kasih.